Eksekusi sebuah bangunan yang dinilai milik adat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berlangsung ricuh. Ratusan masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang mengamankan eksekusi oleh tim jurusita. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memasuki usia yang semakin dewasa, Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI akan terus menyajikan tayangan yang menghibur dan mendidik masyarakat. Hal ini menjadi komitmen RCTI sebagai televisi swasta pertama. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku penipuan online berkedok penjualan tas bermerek seharga ratusan juta rupiah. Artis Ussy Sulistyawati adalah salah satu pembeli yang menjadi korban. Pemirsa, image seorang PNS sebagai abdi masyarakat seringkali dianggap remeh oleh publik. Penampilan yang terkesan kaku tak jarang membuat orang mengernyitkan dahi. Namun beberapa PNS berikut ini dijamin akan membuat mata para lelaki terbelalak. Dan tim Buletin Indonesia Malam berhasil menghimpun sekelumit informasi mengenai mereka.